Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Kali ini kami di Kentangkan Wisata Alam di Nigal, tepatnya di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Tempat wisatanya sangat recommended. Jarang ditemukan tempat wisata seperti ini loh. Suasana alam pegunungan yang asri, sejuk dengan ditambah dengan penataan tanaman dan bunga-bunga yang indah. Bikin betah karena suasana alamnya yang mempesona. Baik, gak usah berlama-lama. Simak dan ikuti dan terus jangan sampai lupa saya. Like, komen dan subscribe-nya. Terima kasih. Pertama, tempat-tempat pengunjung yang menempatkan barang bawaan di tempat itu maupun di tempat itu mohon untuk dijaga dan diawasi. Karena setelah pembeli kembangan di kota ini berlangganan jawab tidak tergolak. Pembuka kepada ibu bapak yang mengajar boleh dibutuhkan di penutupan yang telah tersedia. Karena setelah pembeli kembangan di kota ini berlangganan jawab tidak tergolak. Saya tidak tahu tutur atau apa yang mengajar putra putrinya. Ibu atau bapak akan untuk senantiasa menjawab menggantungi putra putri bapak ibu tersebut dengan sampai nanti acara yang sudah diminta. Sekian dulu imbauan dari kami. Kami mengucapkan selamat siang, selamat berkunjung dan terima kasih atas kunjungan.
Pijat.
Kemana? Ya, aku minum. Oh ya, sini ada locker untuk penitipan barang berharga Anda dijamin aman. Ini paling adem ya. Ini paling adem. Demikian perjalanan wisata kami di Kulon Progo. Semoga Anda sekalian tertarik untuk datang ke sini. Dah. Terima kasih.